Suasana perayaan Imlek telah terasa di beberapa wilayah di Kota Pangkal Pinang. Seperti di Jalan Tambak, Kelurahan Pasir Putih ini misalnya. Ratusan pernak-pernik Imlek seperti lampion sudah mulai terpasang di sepanjang jalan dengan berbagai ukuran. Tidak hanya lampion, pernak-pernik Imlek lainnya seperti naga-naga dan kembang khas Imlek juga sudah dipasang di perkampungan ini. Salah satu warga sekitar, David, mengatakan, pemasangan lampion ini sudah menjadi tradisi warga sekitar, di mana lampion ini dipasang berdasarkan swadaya masyarakat. Biasa sih tiap tahun, setiap tahun lah selama 7-8 tahun lah deh. Tadi memang tiap tahun Imlek ada dipasang terus. Itu dari mana kok atau biaya swadaya? Swadaya masyarakat. Bukan dari pemerintah sama dari. Tapi tiap rumah katanya memang masang kok. Lah tradisi sih. Tradisi. Tradisi setiap Imlek. Semarak Imlek akan terus terasa hingga 1 bulan ke depan. Bahkan apabila malam tiba, seluruh lampu yang ada di lampion akan menyala menerangi perkampungan sekitar. Dari Pangkal Pinang, Jess Kianda mewartakan.